Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni aku baru nak buat vlog. Nak buat vlog. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni macam biasa anda bersama saya Faiz. So hari ni kita nak chill, santai-santai, lepak. Aku nak buat vlog, nak bercerita tentang pengalaman aku. Aku ni someone yang cepat nervous. Bila aku nervous, aku akan gagap. Dululah dulu, sebab aku masih ingat waktu tahun 2004 aku tingkatan 1. Biasalah, kita daripada sekolah rendah naik ke sekolah baru. So first week sekolah tu bagi aku something yang menakutkan, sebab kita tak kenal cikgu, kita tak ada member-member yang rapat. So cikgu akan masuk, suruh kita orang bangun dan memperkenalkan nama one by one. So satu hari ni ada seorang cikgu ni masuk. Dia suruh kita orang semua memperkenalkan nama macam biasa. So classmate aku daripada meja depan bangun memperkenalkan nama seorang-seorang sampailah aku punya turn. Bila turn aku, aku bangun macam biasa, still okay. Then aku cakap lah nama saya. Sampai nama saya tu aku nak sebut Faiz, dia tak keluar. Perkataan Faiz tu tak keluar, aku tak tahu kenapa. Lepas tu aku senyap, aku ambil nafas, aku cuba lagi sekali. Nama saya sama juga. Dia sampai nama saya je. Aku waktu tu dah lain macam dah. Aku cakap asal dengan aku punya lidah ni. Lepas tu aku senyap lagi sekali, aku ambil nafas lama sikit. So nak mencuba kali ketiga tu macam tu je. Nak sebut perkataan nama pun tak lepas. So start daripada situ aku rasa adakah aku ni seorang yang gagap. Bila aku ada mindset macam tu kan, aku start daripada hari tu aku rasa macam aku hilang confidence aku untuk bercakap. So bila cikgu suruh bercakap kat depan ke, suruh bangun baca teks kat buku teks, aku jadi nervous lah, jadi nervous. So agak takut. Siapa yang kenal aku, dia tahulah macam mana aku bercakap dulu. Ada beza sikit dengan sekarang. Sekarang ni macam dah lancar sikit. Sebab since aku masuk poli, aku cakap kat diri aku, aku nak jadi berani bercakap kat depan orang ramai. So bila masuk poli, aku belajar untuk bercakap waktu present. So bila ada subjek yang present, aku cuba untuk ke depan dan bercakap. Sampailah sekarang aku dah boleh bercakap depan orang ramai dan makin beranilah. Beza aku tahun 2004 dengan aku yang sekarang. Sekarang ni aku boleh bercakap, boleh bertanya. Tahun 2004 dan ke bawah 2003, 2002 aku seorang yang agak takut untuk bercakap. Tak tahu kenapa. So itulah sedikit sebanyak tentang diri aku. Ada yang tanya aku macam mana rasa jadi gagap kan. Aku cakap macam lidah kau keren. Kau nak sebut satu perkataan tu, tiba-tiba lidah kau tu macam dia tegang, dia keras dan dia tak boleh nak sebut perkataan tu. Dulu aku masih ingat aku sangat takut dengan perkataan huruf T, huruf K, huruf A. Tiga perkataan tu, sebab bagi aku kalau nak bermula bercakap dengan huruf A, huruf T dengan huruf K, aku akan gagap. Sebabkan aku ada mindset macam tu, setiap kali nak pergi beli barang ke, nak bercakap ke, nak start dengan huruf A atau huruf T atau huruf K, aku akan gagap. So aku akan pilih option huruf lain untuk bercakap. Agak complicated lah hidup aku dulu. Tapi itu 10 tahun yang lepas lah. Sekarang aku okay, aku macam manusia normal biasa. Masalah gagap, macam mana aku boleh counter masalah ni? Aku ada Google. Orang kata gagap ni datang daripada nervous. So bila kita nervous, banyakkan beristighfar supaya hati kita tenang. Ya, itu betul. Aku pernah buat juga dan berjaya. Aku pun ada baca orang cakap suruh bercakap dengan diri sendiri dekat depan cermin. Aku pernah cuba. Dan yang last, aku rasa mindset lah, kena berani mencuba dan bercakap. Even sebenarnya sampai sekarang pun kadang-kadang ada juga aku tersangkut. Kalau korang perasan lah video aku 2-3 bulan lepas, kalau aku buat vlog, kadang-kadang tu ada juga aku macam susah nak sebut satu perkataan. Tapi better lah daripada yang dulu. So aku rasa sampai sini je lah.
nak mebel panjang pun tak guna. So kalau korang suka, korang boleh tekan subscribe, tekan butang loceng kecil tu, lepas tu boleh share kot. Oh, by the way, ni aku punya setup baru sebab aku dah pindah daripada Singapore balik ke Malaysia. Sekarang ni aku ada kat Perak. So ni aku punya setup baru. Aku cat dinding ni. Okay, bye-bye. Sampai jumpa.